Ini acara workshop konten kreatif yang kita adakan di Medan ini yang kedua dari 6 rangkaian. Workshop ini kita laksanakan atas kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Harapannya dengan kerjasama ini kemudian kita bisa saling support. Kominfo punya program pemulihan pandemi dan kebangkitan ekonomi. Nah, kita support dari sisi penggeraknya, mujahid-mujahidnya di lapangan. Kita peserta ada dari beberapa provinsi di Sumatera, ada dari Medan sebagai tuan rumah itu sampai ke kabupaten, kemudian ada Kepri, ada Riau, ada Babel. Yang kita berikan di workshop ini adalah keterampilan jurnalistik yang konvensional, yang selama ini tulis segala macam. Di samping juga kita latih teman-teman ini bisa bikin video, bikin TikTok, podcast, dan lain-lain yang multiplatform penyebarannya. Dan kali ini ada workshop dengan harapan melalui MUI kami bisa menitipkan kepada para peserta bagaimana mengelola media sosial. Konten media ini tentu harus bernilai-nilai yang lebih mudah untuk diimplementasikan dalam rangka mencegah pemahaman-pemahaman yang ekstrim ke kiri dan ekstrim ke kanan. Kita kepengen dengan workshop ini kemudian kita bisa melahirkan mujahid-mujahid digital, istilah kami. Mujahid-mujahid ini adalah orang-orang yang secara terampil bisa menggunakan media sosial dan media mainstream yang online khususnya itu sebagai sarana untuk dakwah, ya, Islam wasatiyah, Islam moderat.